Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan sahur itu ada keberkatan. Maka janganlah seseorang kamu meninggalkannya walaupun dengan seteguk air. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas orang yang bersahur. Sahur itu barakah. Sahur mendatangkan manfaat kepada jasmani dan rohani. Ramai yang berpuasa tetapi tidak bersahur kerana malas untuk bangun. Akhirnya waktu sahur berlalu begitu sahaja. Paling tidak pun sekadar memenuhi syarat makan sahur. Makanan berat diambil lewat malam sebelum tidur. Disunatkan untuk melewatkan sahur dan bukanlah untuk kita makan lewat malam. Dari perspektif sains, metabolisme individu rendah di waktu malam. Jadi, pengambilan makanan lewat malam akan menyebabkan makanan tidak dapat diproses secara efektif dan aturan tenaga hasil pencernaan juga tidak efisien. Dan kebarangkalian untuk tenaga diproses dan ditukar kepada lemak menjadi lebih tinggi. Jadi, sedikit modifikasi dalam aturan makan sahur akan menyediakan platform terbaik untuk badan kita tanpa menjejaskan prestasi badan. Rutin yang diamalkan untuk bangun sahur akan memberi isyarat kepada pusingan biologi tubuh untuk mencaturkan pola kehidupan, memberi tenaga dan mengurangkan beban bagi mereka yang berpuasa serta memberi semangat dan meningkatkan kecergasan untuk memulakan hari. Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan kelebihan waktu bersahur dalam bulan Ramadan yang tidak ada pada waktu-waktu lain. Ia adalah ruang yang paling istimewa untuk kita mengadu, berbicara dan meletakkan pengharapan kepada Yang Maha Pencipta. Inilah keberkatan maknawi yang diperolehi apabila bangun bersahur. Jangan pula pada fasa-fasa awal berpuasa sahaja kita bersemangat untuk menyempurnakan sahur. Tetapi momentum semakin berkurangan pada penghujung Ramadan. Bersahur adalah sunat bagi orang yang berpuasa. Namun lebih banyak lagi bentuk barakah dan keistimewaan ada padanya. Justru bersahurlah. Biarpun hanya dengan seteguk air dan juga sebiji kurma serta dilazimi dengan doa mohon keampunan. Dengan bersahur, kita telah menyahut sunnah yang dianjurkan. Moga dengan keberkatan waktu sahur tersebut menjadi kekuatan untuk umat Islam terus istiqamah beribadah dan juga berpuasa. Selamat merebut keberkatan bersahur dan selamat berpuasa. Tambahkan ilmu dan amal sempena kehadiran bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dapatkan buku Madrasah Ramadan, pengajaran dari pelbagai dimensi dengan harga istimewa. Layari www.ikimniaga.my atau hubungi talian yang tertera.